kita survei dulu, kita bandingkan dulu, bisa dari lewat internet, dari apa mana saja bisa, itu sebagai nilai pembanding. Ketika kita mengupload internet, kita mengambil data dari internet, tolong tanggalnya itu di screen, alamatnya itu di copy gitu. Ini kadang-kadang kan antara tanggal hari ini ketika muncul tanggal satu bulan bisa berubah harganya. Jadi ketika downloadnya kapan gitu. Downloadnya kapan, tanggalnya, semuanya itu menjadi dokumen juga, oh, tanggal sekian alamatnya di mana. Dari sini itu pelajaran itu nanti Pak yang mungkin kami akan beri masukan juga kalau memang ada, tapi kalau memang tidak ada ya nanti yang clear aja dari DPA itu, makanya kita minta nanti kopinya nanti. Kemudian dari sisi kebutuhan, kalau kebutuhan saya yakin sudah itu dilakukan kebutuhannya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah dana dak ya Pak ya. Nah kami ingatkan dana dak kan terbatas waktu itu. Jadi, kalau memang bisa dilaksanakan lebih awal, saya nggak tahu ada kendalanya nggak kalau umpamanya dilaksanakan lebih awal triwulan 1, triwulan 2 atau menantu juknis, karena kadang kan juknis kan belum keluar atau apa. Kalau memang dilaksanakan lebih awal, tidak seperti kemarin. Yang kemarin itu dari PU, dari Dinas Perdagangan, dari kesehatan, termasuk Dinas Kesehatan, iya, termasuk dari BKB itu batas waktunya tanggal 21 Pak harus entry itu. Kontraknya 21 kalau salah hari Sabtu. Kontraknya itu hari Jumat. Jadi Jumat ini yang kewalahan siapa? Yang di BPKAD. Dia harus entry datanya itu harus lembur malam-malam itu semuanya harus, kontraknya kan banyak itu. Nah itu. Jangan sampai hal seperti itu juga menjadi bahan kita lah, supaya pengadaan kita, soalnya ketika pengadaan terlambat Bapak Ibu itu yang ditelepon yang dimarahi itu Pak Bici yang disalahkan, padahal kami ini kan menunggu dari respon dari pihak mana, pihak SKP kita minta datanya belum diberi, kita minta ini minta ini, akhirnya kan lambat. Kita yang di pasti yang ditegur pertama kali itu ada, bukan saya nih Pak Kapten. Jadi Pak Kepala Bagian dulu yang dipanggil. Jadi itu. Terus kemudian Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan begini, pada terutama kepada Pak Agus dengan PPK. Karena PPK semua pengadaan itu semuanya itu ada tanggung jawab PPK. Resiko utamanya itu PPK. Cuma kita kan belum pernah ada pengadaan ya, dari sisi dimana kalau di pusat sudah ada, artinya dari sisi honor untuk PPK itu ada khusus. Tempat kita ini dulu. Iya, kalau di pusat itu ada 1.900.000 per bulannya untuk PPK. Selama pengadaannya berlangsung kapan Pak? Dari persiapan dan pengadaan tidak setahun dulu. Pokoknya pengadaan A itu dari Januari sampai diperkirakan Agustus selesai. Berarti 8 bulan saja dibayar. Untuk setelah itu cukup, tidak ada lagi permainan. Nah begitu. Jadi PPK terus luar biasa. Terus kemudian memang kami mengharapkan juga dari rumah sakit ini untuk tahun ke depan ada bimtek. Bimtek artinya bimtek. Bimtek sekarang ini kan banyak sekali Pak. Terus nanti bareng-bareng sama kita lah, kita akan melatih bisa sama-sama ini. Karena seperti yang tadi itu Pak Bu Setiawati, kayak kontra, kayak apa, itu memang ada bimtek khususnya juga dua. Iya, karena bimtek sekarang itu khusus kontra, khusus. Iya, kalau dulu masih bisa gabung-gabung. Gabung sekarang gabung, ya, karena banyak yang itu. Dan bimtek itu kita perlu apa? Supaya kita gak kalah dengan penyedia. Penyedia itu bimtek terus, Bu. Dia ngambil itu semua. Masa kita kalah? Kalau nggak kita minta kan. Jadi intinya Pak Agus, kami menyampaikan yang pertama untuk itu adalah tolong itu nanti dari waktu, metode, kewajaran, kebutuhan itu untuk di RP itu tolong disemati. Nah nanti kalau ada
tambahan dari Pak Haji Muhyiddin, biasanya beliau ini rajin. Pak Rumi ada tambahan Pak Haji Muhyiddin, ada biasa beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit menambahkan saja masalah kalau tadi makan pasien. Mungkin yang perlu kita sikapi memang yang pertama saat ini, karena saat ini kita harus merubah rincian kegiatannya. Rincian kegiatan, kalau dulu kan kita memasangnya adalah bahan makan pasien otomatis terjadi ya, karena bahan pasien. Tapi kalau kita mau kelola, itu harus dirubah jadi makan minum pasien. Porsi. Ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa di kelola, saya langsung kering jadi. Nah, mungkin yang bisa jadi masukan, mungkin kita istilahnya ini sedikit berimprovisasi. Kalau kita mau melakukan seolah-olah dengan makanan minum pasien itu, karena kita mungkin justifikasinya karena kita punya alat, karena kita sudah petugas pemasaknya ada, penyajinya ada, nah itulah mungkin yang bisa kita jadikan justifikasi untuk makan pasien itu. Dan itu juga harus dari sekarang kita membentuk timnya, Pak. Jadi tim perencanaannya dulu, tim pelaksananya dan tim pengawasnya itu kan SK-nya dari PA. Jadi harus memang dikaji dari sekarang. Kalau kita tahu itu, jadi sebuah kelola. Nah, di dalam sebuah kelola kan ada juga penyediaannya. Nah, tim perencanaan inilah yang nanti menentukan apakah dia di header atau di langsung untuk penyediaan. Jadi tim perencana itu kan dia harus menentukan kebutuhan makanan kering itu misalnya bisa untuk 1 bulan dengan biaya sekian. Kalau biayanya di bawah 200, otomatis bisa PL per bulannya. Atau dibuat per minggu untuk makanan basah, angkanya otomatis bisa menentu. Jadi sistemnya nanti pencatatan. Kalau memang kita mau berimprovisasi di situ dengan justifikasi yang memang kita punya sebetulnya justifikasinya. Tapi kalau kemarin dipaksakan sekolah itu nggak bisa karena di situ bahan makan pasien itu kan jadi temuan. Itu masalah sekolah. Kemudian masalah ini apa? Menyikapi punya Pak Agus tadi, Pak, masalah DAP. Kalau dulu kan kita itu pelaporan DAP itu per paket, Pak. Per paket itu dalam artian misalnya paket rawat inap, berondongan, kita serap sekian tanpa ada rincian di situ, Pak. Makanya saya berani mengambil apa semacam terobosan waktu itu. Saya tinggikan angka belanja barangnya itu. Jadi pada saat kita pelaksanaan, kita ambil yang tengah. Jadi ada sisa dari pagu rotinap itu. Misalnya rotinap, sisa pagu ini kita belikan yang lain yang kita termasuk dalam RK awal. Nah itu saya berani seperti itu karena pelaporannya gelondongan waktu itu. Sekarang beda, Pak. Sekarang beda karena pelaporan sekarang itu dia per item. Perhitung sekarang itu. Jadi kalau bisa di RKA kita awal usulan itu misalnya bed 10, itulah yang dilaporkan di OSPAD itu. Per nomor SPK. Benar. Ya, maksudnya benar. Jadi volumenya tetap, ya gitu. Terus kita ngambil yang harganya katakanlah lebih murah, kan masih ada duit sisa lagi. Nah itu kan. Jadi kita otomatis ada menambah item di bawah. Tidak bisa. Barang baru. Nah itu yang kita harus kaji, Pak. Untuk sekarang. Harus kita kaji, maksud saya harus ditanyakan di teknisnya di kementerian apakah itu diperbolehkan atau tidak, atau justru malah itu mengurangi yang kita poin kita. Makanya mereka minta surat pernyataan tidak berubah. Iya, karena emang dari awal emang sudah ada itu, ada surat pernyataan tidak merubah apa usulan kita, ya, Pak. Nah, yang kita mencari yang berubah sesanya kembali. Nah, saya. Iya.
bisa-bisa jadi kayak gitu kan, bisa jadi kembali atau justru mereka biar bayar tapi poin kita untuk terbesar berkurang karena kita tidak bisa menyerap semua. Jadi mungkin itu harus di apa namanya dikaji ulang Pak, dikaji ulang artinya mungkin ada tim yang kesana kalau bisa, tapi kalau memang kalau kita lihat dari aturan mereka ya mungkin sudah nggak bisa diubah lagi sebetulnya dari awal memang seperti itu. Apalagi sekarang pelaporannya sudah spesifik, sudah merahinkan. Ya. Jadi kalau memang, karena memang mereka sudah yang disetujuinya itu, jadi harus itu. Padahal kan dia tanda tangan juga kepala daerah tuh. Jadi kalau kemudian untuk pembelian seperti Pak Sidik tadi ketika memang yang utamakan itu untuk barang wajib menggunakan ya purchasing. Jadi sesuai pasal 50 kalau tidak salah di perpres itu wajib menggunakan ya purchasing. Jadi ya purchasing itu tidak hanya e-katalog RKPP Pak, daring pun bisa. Jadi kalau bisa di RKPP tidak ada, daring bisa. Daring ada. Daring. Karena daring kan kita mungkin berubah juga harganya. Jadi dua hal itu yang mungkin bisa saya sampaikan Pak. Dan saya mengharapkan memang dari ya, seperti disampaikan Pak Sidik di grup ini yang harus diperkuat. Karena mungkin disitulah nanti kita bisa menyesuaikan dan kita juga bisa mengawasi saja juga. Kita bisa bantu, misalnya perlu bersurat atau apa. Ahli RUP ini Pak kita. Masih. Sebenarnya masih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haji Udin. Beliau, jadi kami begini Bapak Ibu, kami di Bogja sudah membuat semacam spesialisasi dari masing-masing Bogja yang kami sudah lakukan. Untuk Pak Haji Udin ini RUP dan aturan-aturan itu beliau nanti menjadi trainer mungkin ke depannya Pak Haji. Terus ada juga yang spesialis untuk pengadaan pejabat pengadaan kelurahan ya sudah kami buat ya, karena sekarang ini kelurahan luar biasa Pak mendapatkan dana. Kita ada kelurahan itu ada 17 Pak, 17 itu kalau masing-masing 1M ada dana 17 miliar. Nah kalau dana pusat ya? Iya, kayak dana desa juga. Cuma kalau dana desa itu suatu rumah, kalau di tempat suatu rumahnya berbeda. Ada aturan, kalau di desa kan ada perbuknya tersendiri. Jadi bupati, kepala daerah itu bisa membuat aturan sesederhana mungkin untuk pengadaan di desa. Jadi bupati bisa berinovasi. Tetapi kalau untuk kelurahan, itu dia harus melaksanakan suatu tipe 3 dan tipe 4 melalui organisasi massa dan apa kelompok masyarakat. Nah, itu. Bolehkah itu dilaksanakan di sini? Boleh Pak. Kalau pamannya mau suatu lola menunjuk organisasi masyarakat ahli gizi pamannya untuk makan minum boleh. Kan mereka ada anunya ada persatuan. Iya. Ya, bersama. Bisa saja. Kalau mau bekerja sama, suatu menuju itu semua ada. Format kontraknya pun sudah ada, nota kesepahamannya pun sudah terformat juga di peraturan APB nomor 1. Nah, tentang suatu lola, nah di situ sudah semuanya diatur. Jadi kalau umpamanya mau pengadaan, umpamanya mau menuju ormas yang memang ahli di bidang itu juga boleh. Ya, tapi tentu saja ada argumentasi jelas-jelas yang kenapa menuju itu. Saya ingatkan juga untuk ke depan Pak, kita kalau sementara honor jangan dicantumkan dulu, jangan tidak usah dicantumkan untuk tidak ada untuk Pokja pemilihan. Jadi Pokja pemilihan, kalau di dalam DBA ini ada honor Pokja, tolong dihapus saja, diganti. Perjalanan dinas mungkin dalam bentuk di mana letaknya, cuma untuk pembuktian kualifikasi atau survei. Jadi honor dihilangkan.
karena sejak bulan Juni tahun 2019 honor pengadaan Pogja sudah ada di tempat kami. Ya, gak usah ramilinnya ya. Pak Bisa senyum lah ya Tuhan. Yang jelas melebihi S2. Biar tertarik kalau mau ke Pogja. Kalau ada yang mau ke Pogja ya. Yang kasih satu mas mau diambil lagi. Kalau ada yang mau. Tapi masih kekurangan 5 orang. Kekurangan 5 orang. Tak tarik lagi nanti. Haji Mudin biar aja di Pogja saja. Khusus Pak Cimudin tahun depan 2 kali eselon 2 kerjaannya. Alhamdulillah. Amin. Ya, Bu, alhamdulillah memang Bu sudah di perencanaan sudah ada, sudah disetujui, cuma pembahasannya belum selesai. Jadi kalau nanti ada mau terakhir Pak Cimudin bisa. Tapi pekerjaannya luar biasa Bu. Tahun 2000 ini triwulan 3-4 ini cerita sedikit sampai laporan kami juga curhat juga boleh. Sim. Triwulan 3-4 ini berapa Pak? Satu bulan ini ada 40 paket Pak. Ya kan? Coba bayangin 30 paket dalam satu bulan 40 paket. Nah itu. Tolong Bu, Pak yang tadi itu benar dihilangkan diganti dengan tunjangan-tunjangan apa tunjangan. Diganti dengan perjalanan dinas. Nah itu untuk validasi untuk pembuktian. Karena kami kadang-kadang memerlukan itu. Kalau di rumah sakit nampaknya ini banyak penyediaannya itu dari luar. Ya kan Pak? Hmm. Biar kami juga bisa jalan-jalan. Ya Pak Cina. Bukan di dalam terus dekat tuh yang jalan. Oke, jadi itu ada tambahan Pak Robi sebelumnya? Kan? Sudah dulu. Kalau ada sesuatu hal yang nanti umpamanya setelah ini ada yang mau disampaikan atau konsultasi kami membuka. Jadi kami sudah juga nantinya ketika ada yang mau dikonsultasikan apapun itu terkait dengan pengadaan asal bukan utang piutang itu tidak apa-apa. Asal berhubungan dengan pengadaan silakan datang ke kami. Kalau nggak ada Pak Robi, saya bisa sedikit-sedikit. Ya belajar juga sama-sama. Pak Sumidin juga bisa. Dan pengadaan-pengadaan lain. Karena yang lain itu terutama karena konstruksi. Oke, masuk juga Pak. Ya silakan Pak. Itu 2020 kan semua terpusat di Pemda ya. Berarti kan tidak lagi untuk pengadaan suatu cara. Di luar yang di atas 200 ya, yang tender ya? Yang tender? Yang kalau pejabat pengadaannya tetap masih? Oh masih di rumah sakit. Oh berarti untuk e-katalog masih di... Oh iya, kalau e-katalog kan BPK. Nggak bisa di BPK kan? Iya. Kalau kan BPK. Berarti yang ke sana hanya untuk tender? Iya. Karena kemarin kan kesepakatan pinginnya semua di sana, jadi kita lepas. Pejabat pengadaan masih bisa? Tetapi andai kata memang dari pihak rumah sakit atau juga lain. Soalnya kami ini juga Pak Robi ini bersurat pengadaan di beberapa SKPD. Saya juga. Dan nanti tahun depan itu juga saya akan melimpahkan untuk termasuk kawan-kawan ada yang di kelurahan. Nah, kalau kurang ya di sini. Kita bantu satu. Kalau Pak Jiwidin nanti bisa juga. Kan banyak. Kami ada 20 ada 10 orang nanti siap. Terus kemudian termasuk PPK. Nah, PPK ini kan agak berat juga saya. Tapi ketika dari pihak SOPD meminta kami untuk menjadi pejabat pengadaan atau PPK, otomatis kita nggak bisa menolak Bapak Ibu. Karena itu tuh posisi kami. Ya, bisa, tapi jangan. Alhamdulillah. Boleh, tapi kalau memang tidak ada, ya kan? Karena beberapa PPK juga ada yang diserahkan ke kami gitu loh. Di 2-3 SKPD itu PPK-nya ada di tempat kami. Nah gitu. Tapi PPK itu memang luar biasa. Jadi
silakan kalau Pak Agus nanti mau melimpahkan untuk di rumah sakit saja ya, jangan ke tempat kami karena sudah banyak di CPD lain. Nah itu ya, jadi boleh aja sebenarnya. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Yang pertama dulu kita ingin ini Pak, untuk tahun 2020 itu penyederhanaan beberapa dokumen gitu ya. Nah kalau beberapa tahun yang sekarang ini dokumen kontrak kita itu tebal, wow, dan cukup banyak kita mencetak karena beberapa bagian minta gitu kan. Nah kedepannya seperti saya juga ngobrol dengan Pak Sidik gitu kan, ini mempunyai keuangan juga ada, jadi pas ketika verifikasi nanti, jadi mungkin bentuk kontrak kita itu akan kita sederhanakan. Nah, mungkin Pak Sidik nanti bisa sampaikan tentang keuangan gitu ya. Karena cukup banyak memakan biaya itu Pak, memperbanyak itu, repot juga kita ya. Nah kemudian kembaliannya seberapa Pak? Itu kan kontrak kan mana dengan kontrak? Ada ya, SK perjanjian sama ketentuan SK-nya sebenarnya apa ya? Gimana kemudian penyederhanaannya gitu kan? Nah kemudian yang kedua, ini berhubungan dengan ini ya. Saya kasih gambaran sedikit buat rekan-rekan ya untuk 2020 itu ya, untuk pengadaan kita yang bersumber dari DAK, kalau DAK prosesnya sudah jelas ya, basic ya. Kemudian yang bersumber dari APBD, nah itu kemungkinannya cuma mungkin 1 bulan sementara ya Pak ya. Nah itu masih, mungkin masih berkembang di Dewan ya, mungkin ada penambahan atau bagaimana ya. Nah kemudian yang bersumber dari Beludi, nah karena Beludi ini kan ada kehususan gitu kan, proses dia mengatur sendiri ya. Nah sampai saat sekarang kami sudah susun draft itu, draft pengadaan barang jasa ya, sumber dari Beludi. Nah sekarang ini sedang ditelaah di bagian hukum provinsi ya. Itu memang, dari yang ya? Dari pergub ya? Iya pergub bentuknya nanti ya. Pergub, karena kita yang bikin draftnya. Jadi terakhir dulu kemudian diusulkan jadi kalau di provinsi itu ya kalau lebih kuat ditetapkan oleh bupati kan. Nah cuma kita tidak tahu proses bisa berapa lama. Memang kita inginnya itu kan di awal tahun sudah bisa memakai itu gitu kan. Nah maksud saya ketika itu sudah ditetapkan ya, nah menjadi peraturan bupati, jadi kami pengadaan yang sumber dana BUD mengacu itu. Nah kemudian kira-kira sejauh mana gitu kan pembimbingan atau pendampingan dari rekan-rekan untuk APBD untuk yang pengadaan untuk sumber dana BUD gitu, apa semua ya, karena cukup besar pengadaan kita yang dari sumber dana BUD besar juga. Nah, jual mana nanti ada proses nanti gitu. Iya. Kalau ada pendampingan boleh dong. Jadi gini, ya. Pak Tono, terima kasih. Masalah kontrak, memang di dalam dokumen kontrak itu kalau di apanya itu, di contohnya itu memang tepat. Ya. Tapi kita kan nggak harus semua pasal dimasukkan. Kemarin saya buat kontrak di Deperindah. Itu SS ya khusus itu ya, itu cuma bagaimana aja saya buat. Jadi saya buat simpel aja umpamanya diberikan uang muka, diberikan 30%, itu aja cukup. Sama punya kami juga, cuman perencananya itu kan sebenarnya mungkin ke entah kesalahan kami entah apa. Kalau di e-katalog itu sebenarnya perlu kontak, jadi perlu pesankan. Kalau yang e-katalog betul. Nah, punya kami ini semua kontrak. Jadi rencana saya untuk 2020 itu hanya surat pesanan, yang mana dalam surat pesanan kita itu kita masukkan aturan, misalnya wajib kalibrasi, waktu sampai sekian, jaminan pengajuan sekian tahun. Jadi saya tidak lagi ada ketentuan umum di situ, hanya surat pesanan yang tapi kita masukkan ketentuan khusus yang memang kebutuhan kita. Jadi kalau e-katalog memang tidak ada seperti itu, tetapi surat pesanan itu sudah merupakan suatu kontrak. Jadi, tapi kan ketebalannya jauh sekali, kalau surat pesanan berapa lembar? Ya memang seperti itu, Bu Yuli mungkin nanti ya. Saya tahu, Bu Yuli itu teliti sekali. Saya dulu sering tapi memang keuangan harus teliti sih, karena memang pengeluaran keuangan kan di situ.
yang ditanya pertama keuangan bu ya, karena itu. Tapi untuk ini kontrak, kontrak nih, kontrak itu kan tidak harus berbuat berbentuk surat perjanjian. Ketika di bawah 10 juta itu pakai nota pun bisa, itu sudah kontrak sebenarnya. Terus pakai SPK, pakai surat perjanjian. Nah itu sebenarnya nggak perlu kalau di perpres gitu ya. Tapi kita di keuangannya nih. Tetapi kemarin saya pernah diskusi sama mereka di BPKAD, itu kayaknya BPKAD sudah enggak katanya, atau masih bisa, tapi saya konfirmasi aja nanti di BPKAD gitu nih. Tapi kalau saya tanya kemarin BPKAD, itu sudah enggak. Jadi ketika di bawah 50 juta, itu pun cukup surat apa namanya, pakai kwitansi itu pun cukup ya, surat pesanan. Atau sebenarnya kalau 50 juta itu kwitansi itu sudah dianggap kontrak. Ya, faktur itu sudah dianggap kontrak. Itu di perpres ya bu ya. Karena kalau orang pengadaan bu acuannya perpres 16 dulu. Kalau di keuangan itu ada perbedaannya, ada permen Q ya. Nah itu nanti yang perlu disinkronkan. Oke. Ada apa bu? Oke, okay, boleh. Baik, terima kasih. Sebenarnya kami di keuangan ini menunggu berkas yang masuk. Jadi kami menyesuaikan dari berkas yang masuk. Nah masalah soal bentuknya surat pesanan atau SP atau kontrak itu bukan kami nggak pernah ikut ke situ. Jadi yang diserahkan masuk ke kami yaitu yang kami periksa. Nah untuk kontrak kemarin memang kami, kalau saya memang selalu mencari SSKK-nya karena di situ ada syarat pembayarannya. Syarat pembayarannya betul.